warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Oleh Wakil Ketua Dua Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Airlangga. Saya Ketua Dua Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Airlangga. Dengan ini secara resmi mengumumkan dan melantik saudara-saudara sebagai pengurus Ikatan Alumni Universitas Airlangga dalam kurung IKUA Cabang Sidoarjo sebagaimana tersebut dalam surat keputusan nomor 023 garis miring PP IKUA garis miring SK 12 garis miring 2018 tentang pengesahan pengurus Ikatan Alumni Universitas Airlangga Cabang Sidoarjo masa bakti 2018-2020. Dengan jawabnya pengurus yang baru pada hari ini dapat memberikan semangat dan juga kekompakan baru bagi seluruh alumni Universitas Airlangga khususnya di Kabupaten Sidoarjo. Bapak-Ibu sekalian, hari ini merupakan hari yang berbahagia bagi kita semua dan hari yang bersejarah karena kami para alumni Universitas Airlangga yang berdomisili maupun yang bekerja di wilayah Sidoarjo, kami akan pengabdian masyarakat, terutama kami kok rasanya komit untuk menangani sampah, sehingga sampah yang boleh dibuang itu saja yang baunya kalau lewat kendaraan pengangkut sampah itu seperti itu. Nanti insya Allah dijadikan berbau dan akan menghasilkan sesuatu yang bisa untuk pekanan ternak. Semoga program ini bisa berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada seluruh pengurus dan penyelenggara selamat atas pilihannya sebagai pengurus Ikatan Alumni. Kalau selalu menjaga nama baik Universitas Airlangga, insya Allah akan melakukan yang terbaik. Kami pengurus atau alumni Universitas Airlangga, kalau kita akan kebanyakan dokter-dokter putih, DNA-nya itu pasti berarti alumni dari itu, karena seperti namanya di dunia yang ada di berbagi sisi dan berbaca mulia. Karena dikongkot gak dikongkot, alumni itu kan yang berbaca mulia kepada bangsa dan masyarakat, terutama untuk Kabupaten Sidoarjo bagi kemudian yang tadi dilatih. Untuk koyo namu batik ini, mari dilatih untuk diri. Namu batik ini, mencok ini ngecok, mari dilatih. Pada siang hari ini, Bapak Tuhan yang kita bersyukur karena wakil Tuhan yang mahasiswa dan mahasiswa sehingga pada saat ini kita dapat hadir berkumpul bersama dengan harapan semoga organisasi kita ulang yang kita dapat ini dapat lebih meningkatkan peran dan kontribusinya melalui program-program kerjanya yang benar-benar nyata guna mendukung dan mensukseskan pembangunan yang ada di Kabupaten Sidoarjo.